Selamat pagi, saudara-saudara terkasih dalam Kristus. Sebentar lagi kita sudah akan mencapai penghujung tahun 2021 dan akan memulai tahun 2022. Nah, seperti biasa pada tahun-tahun akhir-akhir tahun, terutama pada bulan Desember, merupakan bulan istimewa bagi umat Kristiani, bagi umat Katolik terutama. Di situ tanggal 25 Desember kita merayakan Hari Raya Natal, Hari Raya Kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Nah, untuk edisi kali ini spesial, kita berada di tengah halaman Paroki Gregorius Agung di Kota Jambi, sebuah gereja yang dibangun pada beberapa waktu ini dan masih dalam tahap proses pembangunan saat ini. Pagi ini kita bersama dengan seorang romo, seorang pastor, masih muda. Beliau berkacamata dan ganteng. Kita bersama hadir bersama Romo Gregorius Wahyu Wurdiatmoko SCY. Nah, beliau akan memberikan pesan-pesan damai Natal dan berbincang dengan Tribuners khusus untuk tanggal 25 Desember ini. Nah, kita langsung aja memulai perbincangan kita. Selamat pagi, Romo. Selamat pagi, Mas. Selamat pagi. Nah, Romo boleh menyapa dulu masyarakat di Jambi, terutama kemudian di Indonesia, dan para Tribuners, sebutan untuk pemirsa Tribun. Mungkin bisa menyapa dulu, silakan. Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, juga baik umat yang ada di wilayah Jambi maupun juga di manapun, serta para Tribuners yang hari ini bersuka cita, saya kira. Bersuka cita karena secara khusus kita akan merayakan peristiwa Hari Raya Natal tahun 2021. Nah, Tribuners, kita langsung aja mulai perbincangannya ya, Mo. Iya, baik, Mas. Untuk Natal tahun ini kan istimewa ini, Mo. Ada banyak peristiwa yang terjadi selama satu tahun, kemudian 2020 juga. Nah, sebenarnya apa tema Natal tahun ini, Romo? Ada kekhususan tidak sebenarnya? Baik, para Tribuners yang terkasih, untuk tahun 2021 ini kita mengambil tema Cinta Kasih Kristus yang Menggerakkan Persaudaraan. Tema ini diambil dari surat secara khusus untuk Natal, surat bersama Natal ini dari Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia dan Konferensi Wali Gereja Indonesia. Jadi ada kerjasama setiap tahun antara PGI dan KWI mengeluarkan surat untuk peristiwa Natal. Dan tema kita, Cinta Kasih Kristus yang Menggerakkan Persaudaraan. Begitu, Mas. Artinya Cinta Kasih Kristus yang Menggerakkan Persaudaraan. Bisa dipaparkan, Mo, apa yang bisa diambil dari tema Natal tahun ini, Mo? Baik, jadi sebenarnya kalau saya melihat, ini ada latar belakang dengan peristiwa yang sedang dihadapi oleh kita sebagai masyarakat. Bukan hanya lingkup kecil Indonesia, tetapi yang sedang dihadapi oleh dunia ini. Dunia ini sedang sakit. Secara khusus karena kita harus menghadapi yang namanya peristiwa pandemi COVID-19 itu. Ini menjadi keprihatinan. Menjadi keprihatinan. Nah, dalam peristiwa seperti sekarang ini yang harus dihadapi ini, pertama memang dibutuhkan itu tadi, pertama adalah cinta kasih. Cinta kasih itu sendiri adalah suasana yang diciptakan dalam peristiwa Natal. Natal itu kita taunya cinta ya, sayang, ada belas kasih dari Tuhan itu nyata, dan kenyataan akan belas kasih Tuhan itu mewujud di dalam kehendak Tuhan untuk menyelamatkan manusia. Bahkan Tuhan sendiri mau hadir di tengah manusia. Dia mengambil rupa manusia, dalam wujud manusia,
Dan bahkan saking cintanya, Allah itu mau tinggal di antara manusia. Nah, kemudian peristiwa Natal yang diwarnai dengan suasana kasih cinta itu diterapkan di dalam peristiwa hidup kita sekarang ini, saat masyarakat harus menghadapi situasi pandemi COVID-19, maka di situ diwujudkan di dalam yang namanya persaudaraan. Ya. Nah, maka cinta itu mewujud secara nyata di dalam tindakan seseorang yang membangun persaudaraan. Dan itu sekarang ini dibutuhkan, Mas. Itu menurut saya, Mas. Jadi dari tema yang disampaikan oleh PGI dan KWI, lalu kemudian isi dari surat itu sebenarnya menggerakkan kita kemudian untuk membangun yang namanya persaudaraan. Begitu. Kemudian kita berada di Jambi. Jambi adalah sebuah daerah yang nyaman dan tenang. Di situ ada banyak ragam suku bangsa di situ, kemudian ada banyak ragam agama di situ, bahasa di situ. Betul. Nah, sebenarnya kan di sini jalinan kemanusiaannya sebenarnya seharusnya sangat kuat. Nah, untuk terkhusus masyarakat Jambi ini, ada tidak pesan damai Natal yang bisa kontekstual, yang kontekstual untuk Jambi di tengah kondisi? Baik, Mas, follower atau tribuners yang terkasih, bahwa secara manusiawi kita itu orang Timur, ya. Orang Timur itu terkenal dengan keramahannya, keakrapannya. Nah, dalam situasi seperti ini, saat kita bersama dengan warga masyarakat berada di dalam situasi penderitaan karena pandemi COVID-19 ini, maka memang karakter orang Indonesia itu nampaknya memang semakin dituntut untuk ditampilkan. Nah, karakternya apa? Karakternya itu adalah dengan adanya falsafah persaudaraan. Nah, sebenarnya persaudaraan di antara kita itu kan sebenarnya itu yang menjadi nilai kekhususan bangsa Indonesia, ada di situ, ya kan? Membangun persaudaraan. Dan persaudaraannya bahkan sampai yang namanya persaudaraan yang sejati. Ya. Dan ini menjadi gerakan kita dalam situasi keprihatinan sekarang ini. Lintas ini, ya, lintas agama, ras, suku, bangsa, persaudaraan sejati. Jadi kita saling menghormati, ya kan? Saling menghormati. Lalu kemudian dalam situasi penderitaan, keprihatinan sekarang ini kita bisa bekerja sama dengan baik, itu kan? Itu menjadi tanda. Nah, kalau ada pertanyaan mungkin, apa yang sudah dipraktekkan oleh paroki Santo Gregorius Agung? Mungkin Anda juga akan bertanya seperti sebenarnya itu. Sebenarnya mau bertanya, Jadi mungkin ada pertanyaan seperti itu. Nah, kami bekerja sama dalam situasi yang sekarang ini, ya, bekerja sama dengan Polri waktu itu, dengan pemangku pemerintahan di sini untuk mengadakan vaksinasi bagi masyarakat umum. Dan di tempat ini, Mas, di sini, ya? Iya. Di aula. Aula. Ya. Kami bekerja sama di situ dan berjalan dengan lancar. Bahkan tahap pertama itu sekitar 900-an, tahap kedua sampai 1200-an. Warga masyarakat, bukan hanya orang Katolik, tetapi kami membuka warga sekitar untuk datang, dan mereka datang dan berjalan. Nah, ini sebagai salah satu bentuk di mana gereja Katolik hadir di Jambi ini dan membuka diri untuk kerjasama, membuka diri untuk membangun persaudaraan sejati, lalu menumbuhkan rasa keluarga, bahwa inilah saatnya kita itu merasa satu keluarga, satu saudara dalam menghadapi peristiwa ini. Peristiwa pandemi COVID-19 ini tidak bisa hanya dihadapi oleh kelompok-kelompok tertentu, tapi ini harus dihadapi dalam kebersamaan kita sebagai warga secara khusus memang di
sekitar di daerah Jambi ini. Begitu, Mas. Bajunya merah, bajunya putih, bajunya hijau, bajunya ungu, sama ya, Mas? Sama. Sama. Iya, tetap dilayani dalam kebersamaan dan tidak ditanya KTP-mu apa? Iya. Katolik atau apa? Enggak. Tapi semuanya. Umur ditanyakan, Mo? Apanya? Umur ditanyakan, Mo? Umur ya, pasti karena itu menyangkut lalu kesehatan, yeah, ditanya keberadaannya, yeah, kekuatannya bagaimana, yeah, dan dicek semuanya. Oke, Mo, di pagi ini ya cukup mendung ya, cukup ini. Kita merayakan Natal. Nah, banyak walaupun umat Kristiani banyak yang sebenarnya belum mengetahui tentang sebenarnya Natal itu apa, kemudian bagaimana sejarahnya, sejarah Natal seperti apa. Nah, Mo, untuk kita apa? Supaya lebih mengetahui sebenarnya apa itu Natal, kemudian mengapa Natal diambil tanggal 25 Desember, Mo? Baik, ya Tribuners yang terkasih, kita semua tahu bahwa Natal itu ya perayaan atau memperingati kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Ya, itulah Natal. Lalu kemudian kalau ditanya mengapa kok Natal itu jatuh pada tanggal 25 Desember? Kalau mau cerita secara teologis, yeah, ya, secara teologis itu akan panjang sekali, Mas. Sejarahnya pun kita akan sangat panjang. Yeah. Mengapa kok bisa sampai tanggal 25? Dan sampai sekarang memang banyak kemudian tanggal 25 Desember itu banyak orang menjadikan semacam polemik, ya kan? Kok bisa tanggal 25? Yeah. Ya kan? Menjadi polemik karena kemudian banyak teori-teori yang mengatakan bahwa tanggal 25 Desember itu kan perayaannya untuk apa, dewa matahari atau apa begitu kan, zaman dulu. Nah, saya mencatat ada sejarah fakta ini, fakta bahwa Paus Telesporus di Roma sudah merayakan misa malam Natal tanggal 24 Desember itu sejak tahun 125, Mas. Abad kedua ya, Mas? Ya, kita memasuki abad kedua ya. Sejak tahun 125 itu sudah dirayakan peristiwa malam Natal itu. Lalu kemudian Uskup Theophilus di Kaisarea merayakan Natal Desember tahun 1060. Lalu kemudian peristiwa Natal tanggal 25 Desember itu baru dikanonisasi, artinya diputuskan, yeah, itu pada tahun 189. Jadi memang sejarahnya itu sangat panjang, Mas, sangat panjang sekali. Nah, lalu kemudian kalau ada mengatakan itu kan perayaan dewa matahari orang Roma. Nah, perayaan dewa matahari itu baru berlangsung tahun 274 setelah kanonisasi, iya, tadi ya. Iya, setelah kanonisasi, setelah sejarah ini berjalan, lalu kemudian muncul tradisi itu di antara mereka. Saat ada seorang kaisar yang meninggalkan kekristenan. Lalu kemudian mereka mengadakan peristiwa itu. Ya, jadi mengapa tanggal 25 Desember memang ini bukan baru diputuskan, iya, kemarin sore. Sudah 2000 tahun yang lalu. Sudah sekian tahun yang lalu, iya, ya. Sekian tahun yang lalu. Iya. Jadi sejarahnya begitu panjang. Lalu kemudian ya ini menjadi suatu tradisi bahwa Gereja Katolik merayakan peristiwa Natal itu di tanggal 25 Desember. Begitu, Mas. Kemudian, Mo, dalam tradisi Gereja Katolik sebelum Natal selalu ada namanya masa Advent. Ya. Termasuk saat ini masih ya, ini minggu terakhir. Ini ya? Masih masa Advent. Masa Advent ya. Minggu terakhir dan besok Natal. Ya. Nah, sebenarnya apa itu masa Advent, Mo? Kemudian apa yang dilakukan umat Katolik terutama di Indonesia ya, Mo, selama masa Advent seperti apa, Mo?
Baik, para Tribuners yang terkasih, jadi kita masih berada dalam situasi masa Advent. Apa itu masa Advent? Advent adalah penantian, menanti penuh pengharapan. Nah, diisi jelas dengan persiapan. Bagaimana umat beriman mempersiapkan diri untuk kehadiran Tuhan? Jadi ada dua tema besar dalam peristiwa Advent itu, ya. Menanti kehadiran Tuhan itu pertama adalah kehadiran yang nyata dalam peristiwa Natal pertama itu, ya, saat Yesus lahir. Lalu kehadiran Tuhan yang kedua adalah nanti. Jadi arahnya adalah nanti pada saat peristiwa akhir zaman, disebut seperti itu. Nah, peristiwa Advent sendiri sebenarnya mau mengingatkan kita bahwa kita itu diajak untuk selalu mempersiapkan diri bagi kehadiran Tuhan. Nah, dalam peristiwa masa Advent itu kita menjalani selama 4 minggu. Ada 4 minggu perjalanan masa Advent. Sebelum tanggal 25 ya? Sebelum tanggal 25. Ya. Jadi kita sudah memulai sejak minggu terakhir bulan November. Bulan November itu sudah minggu Advent pertama, lalu dalam perjalanan sampai minggu Advent yang ketiga, dan inilah detik-detik terakhir sebelum kita merayakan Hari Raya Natal. Sikap batin ketika berlangsungnya masa Advent untuk umat Katolik seperti apa? Sikap batin pertama itu ditandai dengan warna liturgi. Warna liturgi kita pada masa Advent itu adalah ungu. Ungu. Dalam liturgi gereja. Apa itu, Mo? Ya. Warna ungu. Banyak tribuners yang belum tahu ini, Mo. Dalam liturgi gereja kita, warna ungu itu menggambarkan pertobatan. Pertobatan. Ya, pertobatan. Maka suasana pertama adalah bagaimana kita umat beriman dalam situasi menanti kehadiran Tuhan itu mewarnai hidup dengan pertobatan. Walaupun sebenarnya bukan itu yang pertama-tama. Pertama-tama bukan masalah kita bertobat, tapi bertobat itu memang ya menjadi warna. Tapi yang mau ditekankan juga yaitu bahwa itu tadi, saya mempersiapkan diri. Nah, persiapan diri menanti kehadiran Tuhan itu diwarnai dengan suasana sukacita, kegembiraan. Saya gembira menanti kehadiran Tuhan itu, bukan berada di dalam kecemasan, lalu putus asa, lalu ada ketakutan dengan. Walaupun kalau para tribuners mengikuti perayaan Ekaristi selama masa Advent, bacaan-bacaannya kan tentang akhir zaman, ya, tentang akhir zaman, lalu tentang apa orang harus bersiap-siap, ya, eskatologi, ya, eskatologi situ. Kadang orang kok seperti ini, menakutkan. Bukan itu yang pertama mau ditekankan, tapi bahwa bagaimana orang dengan sukacita menanti kehadiran Tuhan itu. Begitu Mas menurut saya. Ini mah banyak juga ini soal simbol-simbol selama yang banyak terlihat saat Desember ketika Natal, Tribuners. Jadi Natal di belakang kita ada pohon cemara. Nah, kemudian ketika Advent kita di umat Katolik memiliki corona. Tapi Tribuners bukan corona virus ya, tapi ini adalah corona simbol selama masa Advent. Mo, corona itu apa, Mo? Bisa dijelaskan, Mo? Jadi kalau menyebut corona kita apa itu? Paling gampang itu menyebut lingkaran Advent. Lingkaran. Nah, para Tribuners kita kalau ke gereja Katolik memasuki masa Advent ada lingkaran Advent. Lingkaran Advent, lalu kemudian dihias dengan tanaman dari pinus, ya, yeah. Daun-daun pinus. Lalu kemudian ada empat lilin. Ya. Lalu seringkali diberi warna-warna khusus, warna ungu tadi. Ada kain-kain warna ungu. Warna ungu tadi udah ya. Yeah, jadi bahwa kita sudah berada di dalam situasi penantian dan mengisi dengan pertobatan, tapi pertobatan juga dengan penuh sukacita. Lalu kemudian lingkaran Advent itu diberi dedaunan
hijau, dan biasanya daun-daun pinus. Daun pinus itu adalah daun yang apa namanya, walaupun sudah dipetik dia masih hijau, bertahan. Warnanya, iya. Nah itu melambangkan kehidupan. Kehidupan. Peristiwa Natal itu kan juga peristiwa saat manusia merayakan kehidupan yang ditandai dengan apa? Lahir. Ya kan? Natal itu kan kelahiran. Nah, kita merayakan kelahiran. Kelahiran merayakan hidup manusia. Maka ini perlambang tentang kehidupan. Lalu kemudian ada lilin. Lilin itu biasanya sekarang ya sudah zaman modern ya, kita bisa membuat lilin warna apa aja. Nah, lilin itu ada 3 warna ungu, lalu 1 warna pink atau merah jambu. Nah, itu ada dinyalakan minggu per minggu. Minggu pertama 1 lilin, minggu kedua 1 lilin, seperti itu. Tapi ada yang membedakan. Jadi apa artinya per minggu itu? Ya. Saya mencatat demikian, Mas. Ya. Para tribuner yang terkasih, saya ada catatan tentang Corona Advent yang berjalan selama 4 minggu itu. Apa artinya? Jadi setiap minggu satu persatu lilin dalam lingkaran Advent akan dinyalakan ya, dalam perayaan Ekaristi. Setiap lilin dinyalakan sesuai urutan dan memiliki maknanya. Makna yang berbeda satu dengan yang lainnya atau sesuai dengan minggunya ya. Jadi minggu pertama Advent, lilin berwarna ungu pertama dinyalakan. Lilin ini melambangkan harapan, mengingatkan umat Katolik pada kedatangan Yesus Kristus. Makanya tandanya ada pengharapan. Masa Advent penantian penuh pengharapan ya. Lalu minggu yang kedua, lilin berwarna ungu dinyalakan. Lilin ini melambangkan iman yang mengingatkan umat Katolik untuk mempersiapkan jalan bagi kedatangan Tuhan. Jadi persiapan bahwa dalam menanti Tuhan itu tidak tinggal diam saja menanti, tapi menanti itu harus orang aktif, harus orang berbuat, ada actionnya ya. Pengharapan mempersiapkan jalan bagi Tuhan ya. Maka bacaannya pada saat itu kan ditampilkan Yohanes Pembaptis, bertobatlah, berilah dirimu dibaptis, persiapkan jalan bagi Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Nah, semacam itu. Ini mempersiapkan. Lalu kemudian minggu Advent yang ketiga, nah ini yang membedakan. Minggu Advent yang ketiga, lilin yang merah muda atau pink atau merah jambu yang dinyalakan. Karena apa? Lilin ini melambangkan sukacita. Mengingatkan umat Katolik akan sukacita atas kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Maka bacaan pertama minggu pada tahun ini itu diambil dari kitab Nabi Sefanya. Bersukacitalah, bersorak-sorailah, bergembiralah. Paulus juga demikian dalam suratnya kepada jemaat di Filipi mengajak umat untuk bersukacita, bergembira. Karena apa? Karena Tuhan hadir. Tuhan sudah hadir di tengah-tengah kita manusia yang terbatas, yang lemah, banyak dosa, tapi Tuhan tetap berkenan hadir. Nah, ini menumbuhkan sukacita. Lalu kemudian yang terakhir, minggu Advent yang keempat, lilin warna ungu. Lilin ini melambangkan kasih dan mengingatkan umat Katolik pada kemuliaan Tuhan sang pemilik semesta alam. Kasih. Maka Natal itu, kembali kalau ke depan tadi, Natal itu adalah kasih, cinta, sayang, damai. Kalau kita mengucapkan selamat Natal, pasti selamat hari raya Natal, semoga kelahiran Tuhan membawa damai, ya kan? Membawa shalom kepada semua orang, semakin banyak orang. Nah, itu Mas tahap-tahapnya. Tahapan. Ya, arti juga dari lingkaran ya. Advent. Oke, menarik sekali. Jadi bukan hanya sekedar menjadi tambahan dekorasi dalam gereja. Kadang di rumah juga ada yang memasang juga ya, Mo. Di rumah juga memasang. Maka minggu pertama kita memasuki Advent, keluarga-keluarga itu membawa lingkaran Advent mereka sendiri
ke gereja. Untuk apa? Diberkati oleh imam. Pada saat imam memberkati lingkaran Advent utama yang ada di gereja paroki, nah, umat hari itu juga membawa lingkaran Advent yang akan digunakan oleh umat di dalam proses perjalanan selama masa Advent. Begitu, Mas. Oke. Sangat dalam tribunus maknanya. Nah, Ma, untuk yang terakhir ini, Ma. Tahun ini kan kita dalam situasi yang keprihatinan ya, keprihatinan juga. Kemudian tadi dijelaskan juga tentang persaudaraan sejati, seperti apa yang mesti dibangun. Kemudian ini yang terakhir, bisa dipaparkan mengenai makna kelahiran, makna Natal, mungkin dalam bahasa yang singkat bagi umat Kristiani. Yang terakhir. Oke, baik. Para tribuners yang terkasih, bahwa setiap tahun pasti kita akan merayakan perayaan Natal setiap tanggal 25 Desember. Walaupun ini adalah tahun yang kedua dalam masa pandemi, saat kita berada di dalam keprihatinan dan mungkin juga ada yang dibatalkan perayaan Ekaristinya, hanya boleh untuk ikut live streaming dan lain-lain. Situasi yang seperti ini di gereja paroki Santo Gregorius Agung Jambi juga demikian, bahwa kami berpegang pada himbauan pemangku pemerintahan setempat dan juga dari Keuskupan Agung Palembang. Jadi ada himbauan untuk perayaan Natal tahun ini. Nah, mari kita mengikuti himbauan itu, menjalankan perayaan Natal tetap dengan penuh sukacita, dengan penuh kegembiraan, tapi juga tetap berada di dalam kebersamaan dengan masyarakat, manusia, dunia sekarang ini yang sedang mengalami peristiwa sakit pandemi COVID-19. Tapi bahwa kemudian juga yang namanya kegembiraan, sukacita karena perayaan Natal itu tidak bisa di-cut, tidak bisa dihilangkan. Suasana kegembiraan tetap terjalin. Lalu kemudian menyangkut tema kita pada tahun ini, cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. Nah, dalam situasi seperti inilah, sekarang ini semakin kita dituntut secara nyata untuk mewujudkan yang namanya persaudaraan itu. Jadi cinta itu bukan hanya slogan. Cinta itu bukan hanya tertulis. Cinta itu bukan hanya terungkap melalui mulut. Tetapi sungguh diwujudkan di dalam kita sebagai umat beriman, ambil bagian dalam peristiwa hidup masyarakat sekarang ini, dalam keprihatinan ini. Itu, Mas. Oke, Tribuners, sangat menarik ini, menjadi pesan-pesan penting dalam Natal tahun ini. Nah, Tribuners, demikian perbincangan kita dengan Romo Gregorius Wahyu Wurdianto SCY pada pagi ini, tanggal 25, saat Misa Natal umat masih berlangsung. Nah, Tribuners, kita jumpa lagi dalam tayangan-tayangan Tribun Jambi berikutnya bersama saya, Duanto, dan Romo Wahyu di sini. Bisa mengucapkan Selamat Natal, Mo. Baik, para Tribuners yang terkasih, saya secara pribadi dan juga para Romo yang ada di Paroki Santo Gregorius Agung Jambi mengucapkan Selamat Hari Raya Natal. Semoga damai Tuhan, cinta Tuhan mewujud secara nyata dan menggerakkan kita semua untuk membangun persaudaraan sejati di dalam hidup kita. Tuhan memberkati.